daerah sini dulu memang daerah yang istilahnya orang sekarang gebrong. Yang sekarang memang gimana ya? Bukan hari itu paling sudah mulai enggak kayak dulu. Nah, Primbon itu Pak peralihan. Ya karena dari ada karena ada terminal atau ya dulu kan ada terminal. Kalau ada tempat judi saya itu misalnya itu kan. Mbak yang ada judi. Hotel itu air kan ada hotel besar ya. Ya kan itu Ramayana dekatnya. Ramayana hotel. Itu ada tempat perjudian paling besar. Saya itu. SDSP atau judi macam-macam. Dulu toko anu toko kami. Itu sebelum SDSP. Sebelumnya itu sih anu ginjing. Dulu zamannya bosnya ginjing pemborong. Ginjing peternak. Babi yang paling gede saya. Yukjo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wah, kalah sehingga lawu. Itu bangsa itu gitu. Terbesarnya malah sejauh tengah itu judinya. Judinya jago itu macam-macam gede itu jadi tempat kan ada tempat jago, ada tempat apa itu kim beda-beda itu. Kim itu tulangan sih pakai huruf jadi ada yang kembang itu mandek. Dia apa ngaruh lah bis. Lucu jadi ini. Wah, dulu. Berarti macam-macam. Kami lucu. Oh ya, lucu ya. Iya, orang. Kapan itu masih ada pasar malam di pinggir jalan ini masih ada yang tempat nongkrong. Itu kan tentu. Oh, kopi anda. Kita mau apa? Tapi tempat nongkrong. Oh, nggak nomor tadi. Itu kan yang beliau dulu kan situ ada. Yang dulu main ini main. Kelasnya ada rokoknya dulu, kayak lutri dok itu. Oh, dok cecak dili. Iya, kan di jurunya ada nomornya, itu dua nomornya juga. Oh, iya. Zaman dulu kan ada gondrong. Itu juga zamannya istilahnya lagu ini istilahnya dia itu nanti ngop itu lagu. Itu kan gondrong itu ketok di rambutnya. Gatok, mapet itu disuai. Tahun 64-65 lah, saya masih mau neng belum nantinya tuh tahunnya masih belajar dong kok gondrong-gondrong main ini. Situasinya di Pawinatan waktu itu? Biasa nih, ya ada sini nanti lulu sana juga mau ayo sini lah bapak yang mana yang termasuk dia di Jogja tanggal itu dia udah mati ketika tukul itu sudah adik saya, dia anak urib sekarang baru 6 bulan. Itu profesinya? Dia ini memang tukang tadah sama tukang tadi. Tapi ada rumah, bangunan anyar, sekarang itu. Ada bangunan ini anyar yuk. Itu namanya lorong. Tapi ya lama kan, dia ngasih kosong tukang lah. Memang gondrong? Enggak, orang tatoan. Enggak bang, tahu tato ini yang lawar apa? Cilin! Iya oke, nah iya. Ganteng ya. Nah iya, gali kembeng. Nah, dinas itu pasnya di mana Pak? Ini yang nantinya yang jaratan ya. Satu jaratannya ada tempat uang orang, gak ada uang, ini ada uang. Ini pindah-pindah. Itu betul rupanya. Jadi, itu loh. Dari sini nih loh, dari lokasi di pol ini. Sini lho, karena apa? Ada Roy, karena gaduh-gaduh lho. Dulu dosen teater pertama kali ya orang sini. Dosen teater? Oke, masanya itu kayak sebelumnya waktu hari esok nah ginting itu penata tari Jogja itu sering si dia meter dinasti dia Bang itu ada yang di sini. Kemarin kan di sini. Di pol lah. Tanya kan Bang Dopo. Jadi ya sekarang terakhir ya ini yang termasuk generasi sini ada loh. Kampung itu ternyata ya ada. Saya baru ada penampilan. Ini saya lihat. Oh tiba-tiba Bang tidak loh. Saya juga pikirin sekarang aduh gimana. Tepatnya ini memang seperti mana manik itu ternyata gitu nggak banyak yang bilang aku yang sekarang itu
tren di rumah saya. Jadi bulan-bulan itu kok bulan sini. Ya udahlah, dokter, aku pertama ya orang di pos ini. Anak ibu sini ini. Dokter aku, bukan pasal ke sini kan. Mak Budi Santoso. Budi Santoso itu dokter atom Indonesia pertama kali. Kakak kelas saya itu, dia kelas 6 aku. Kelas GST, dasar nih. Termuda ya, yang ini bisa. Yang itu mantunya itu ulangnya itu kan. Jadi itu orang pinter, nanti orang cukup pasien rena. Nanti saya orang budaya, nanti berdiri kan kuat waktu ini dari. Bagaimana itu ada benang merah, nanti saya lihat. Dari kampung dong? Iya. Sampai sekarang terlepas dari kebudayaan ada, kecil-kecil masih ada embrio. Itu pergeserannya terasa dari tahun ke tahun? Ya, tahun ke tahun ini sih, beda alamnya, ulangnya ulang. Jadi itu bang tindih. Terminalnya juga tahun 76. Dari 76 untuk 5 tahun perpindahan untuk sama di bulan raya, TF, yo, dasarnya tanggo perjudian gue, di jalan terminal itu. Itu kan transit, anggaran itu kan, pokoknya kan, tuh pangannya gampang loh yang terminal, uang dia mau judi itu. Warung, judi. Temennya Pak Dewi waktu ngebrong, zaman ngebrong yang anak Dipo, ada satu geng, yang satu geng. Ya dulu yang mati itu. Oh yang Petrus, ya, Petrus itu. Banyak yang mati kan. Ini sini angkatan saya mau mati terlalu ya. Ya nek urip padha saya lah 66. Saya 67 itu marah ini. Waktu peristiwa Petrus Pak Adi kok selamat enggak termasuk dalam. Nah, saya orang seni kan orang wis. Oh, nek kok orang seni. Kita wis. Berarti kok kampate ngarane kan. Kayak wong teater kan ya. Iya. Dulu kan teater. Seniman udah selamat ya, termasuk tadi. Penyelamatan orang mana orang mengerti. Biasanya gini loh biasanya. Cuma dulu kan ada arisan teater tiap kampung ada teater. Ya. Arisan teater. Iya arisan tadi. Nanti teater antar kelompok. Antar kelompok. Ini di pol mainin. Bosan, mau bosan kan mau ngomong kali itu. Mau main tangan aman nggak ada tinggal itu dan wong tuh berdarah dono tuh bersemayu sama domen dong jadi orang tahu ganggu nah itu kalau panen dulu dari itu so nggak ada sekat oh lo harus sampai apa tuh tahun 75-76 jadi tuh antar kampung sampai wah sama di teater jengkel kosong. Bisa ngaku petromat, lampu ini kan. Oh, ngaku becak, gue gamelan. Dulu yang paling kampung sih paling lumayan lah. Artinya teater Bipo, teater anu kok. Bidak gijik itu udah ada pemetiran. Jum teater mana tuh? Kancil lu, Bawah Sasran. Bawah Sasran teater anu, bunga. Mau gali-gali sih, kita terbuka aja. Lucu tuh nih. Gimana gali-gali gitu? Kalau mau nakaran, kita terbuka aja. Mbak, darah besar. Kalau ini nampilannya juga mau muncul. Permata mana aja. Itu udah terkacil. Itu yang teater-teater saya terkenal. Dan tiap kampung ada. Turun. Misalnya nggak pernah ada bentoran. Bunuh-bunuh, kabel kompak, dan gali poster. Sekarang dari, istilahnya sekarang mural. Dulu, gali poster bukuran, tapi yang dibongkar, gambar langsung disesat-sesat. Ada huruf yang satu, ada huruf yang dia terus menyentang. Nah, saya kan gak ada dokumentasi. Bukan. Koran bekas. Ya, koran bekas, ada kertas semen, bang tembelak, gitu kan. Itu tiba-tiba permata mana itu, bilang. Nah sekarang murah kan, dulu pakai kertas detail mana ini, pakai tegali. Tanggal sekian ada penyusukan ini, itu kan. Nah, istilahnya sekarang itu, apa, visual, limbah visual. Sampah visual. Dulu pakai, masih pakai koran, langsung
Wah, mister sih lagi dulu. Hebatnya nya itu. Stensil. Ini tembok durah kalau sekarang ini sekarang kan baru masih. Nah, dulu sudah berjalan ceritanya ya tadi. Gunung grup liane lagi. Yang baik-baik itu nanti. Poster umum gitu. Itu terus orang-orang sendiri pasti model antik-antik lah ini. Neko-neko ini nggak berusaha lingkungan. Ya mesra aja baru itu juga sih. Ya ngerti ya nyampe lagi. Tahu jawab ya. Nah, sekarang bisa. Wih, dong ngawur timpa-timpa. Tuh orang kapan bisa nikmati nih dulu kan? Ada hal yang seperti itu. Hmm. Ya toh, itu wong-wong teater walaupun juga ada toleransi yang nah, sekarang sama sekali jam. Terutama orang-orang Jemso. Oh, istilahnya ya. Ide orang-orang kalau ngawur ini. Waton anu, butane butal ora nganggo. Okol ora bakal. Nah, dulu masih ada toleransi gitu. Nah, ini yang kita pilih yang namanya kerajin ini menjadi paling seni rupa ya gambar-gambar yang gambar kayu kan ya yes. Pemandangan yang kan apa seperti dan kini kan orang tuh kayak model kayak sekolah jalan parang di sini parang oh gambar keril sih ben zaman kan orang ben nggak keril tuh nggak hancur sih tutul nggak tuh tanpa sih tanpa sih kok sempol ini mau gambarin pemandangan api-api ini kira-kira pengen loh misalnya besok bulan ini uang hijau no jadi cindari anaknya yang masih marsudi tapi mereka suka aja nah model ini suka aja nah belajar ini pring kreil kan gambar kreil tapi termasuk sih so gambar yang nanti marat mau loh marat mau sih tetra alam tetra dinasti barang loh sempat hits, anu, sempat payu terpenting ini. Oh, biar tuh, bu, akhirnya kau peniran, kan? Bui, terminal ini masih. Oh, biar anu, agar anu mau nganu, sebenarnya masih. Iya, praktis. Udah, ratu wan, ratu ingan, orang rasa sentuh dengan ini itu. Kayak tertinggal kan, tuh ya? Hilang tadi, jarang keluar. Justru karena ya, alami itu, tadi aja malu nggak. Mau dekorasi rumahan. Rumah masih sederhana kan itu, Ben. Heeh. Ini gambar kan unik tuh jadinya nanti kan. Ada batok kayak gitu kan. Itu. Ini jadi simpit karo itu ya, Bu. Anjur lah nulis itu kata yang gue. Jadi gue nih, ini gambar ada di rantai. Ambil dia yang tangan-tangan kaya. Anjur kemana, anjur godok panasan. Ambil dia kaya tengingin. Apa? Hancur, hancur, anu hancur ini lem, lem ini ngalem sekolah alami jadi jadi godok itu leleh gue gambar ya lo itu simpit, simpit itu pewarna itu tubuh sih sok gue kapan kemudian itu aman untuk kulit? Biasanya itu jujur ya aku perang 10 tahun aku bilang aku masih mulus? Ya, mau bagus so. Bagus halus. Bagus orang yang berapa? Intermeso deh. Intermeso. Mungkin biasa lah, budaya lah. Ojo beragama lah, budaya. Nih berhasil nanti sih tegak saya. Perjuangan di mana undi kan? Menjadi keple bingung kan? Lalu saya apa aneh ngomong jujur lah. Membuktikan orang ngomong orang orang datin, nanti nih. Kira kita ngelak bisa kan? Saya mungkin mana? Saya sombong ini sombong jujur aja. Sombong itu sombong sombong itu sama. Tapi banyak warga pendatang nggak tempat? Nah sini masih yang relatif banyak orang-orang Padang. Karena sini sentra-sentra kerajinan banyak. Banyak sebab soalnya ada memasukkan orang-orang yang tadinya nganggur itu orang itu nih sekarang udah menyamainya itu positifnya itu saya senang teman pas dulu tuh saya sampai sebelumnya ya menjelang 6-7-5 ke atas saya pengrajin getas kulit nyambi itu saya dulu paling top butek beli saya umar kayaan ya saya anjur
Pak Dismanto kayak tas saya sendiri. Tas hanya manual, bukan cek. Masih bisa kok. Masih senang. Warna itu saya. Ini ada pesanan yang istilahnya endek betul di sini. Kon dari kolosal nggak semua. Saya satu-satu nanti ganti lagi sih. Sekarya. Iya. Cuma satu. Iya. Ada bling-blingnya model-model Thailand kan itu. Sekarang bahan mahal di sini. Enggak cocok. Iya, perlu tahun paling mahal kan. Jadi banyak yang kerja begitu. Apa dari ya biasanya produksi. Aku nak ngono pun tengok lah mahal sekali. Jadi tukar barang. Nek anu ada apa? Kadalanya masih. Oh, anu sih John. Masih yang ada. Lah, aku kemenangan nenek ngomong teater umur 7 tahun. Kini kualitas unik-unik tur. Betul-betul lah anu. Hebat tenan orang-orang sekitar. Kali juga tenang-tenang podo enggak. Mesti benten tuh. Ayo, mesti sentuhannya anu seni dia. Keluarga gue bener-bener aja direktur air minum kayak aku jamat tau aku mau musik paling rusak aku ya di dalam THR berjaya tahun sekitar tahun berapa ya lah aku itu rame-rame dan banyak publiknya nggak terima apa ya pak singgung THR teman-teman gue pentas bayang dobra yo itu udah banyak TV belum sama tahun tak putih deh di sini tak pun tuh jadi itu tantangan mantan lo butang mah gak akhirnya pun lo ngalamin topo maju jadi kita lihat ya kamu dua orang selesai. TV 1 dirupung, makanya hiburan belum banyak. Penjajahan dalam arti secara bukan fisik, penjajahan nih pikiran lu, kesulitan menang sama budaya, seni apa budaya mulai sedikit oke toh daripada yang soal agamis, soal moralis itu kan nih terkesok-kesok waktu nih kita kedip tuh, akhirnya nih kamu sih kan bimbel. Jadi wah tu apa ini ternyata sih tu membaik kan dalam ini nggak ada apa-apanya. Cuma ini lah itu kan saya merasa terselamatkan oleh kesenian. Jadi saya nggak bisa menghilangkan karena saya berkat budaya lah mengenal. Saya bukan orang budaya mengenal budaya jadi bisa menyelamatkan kehidupan saya. Saya panik gembar-gembar karena saya melakukan. Mungkin banyak orang membeli, wah ini gue apa? Apakah ini apa? Nyatanya jangan ini gak sabar kok yang ngomong ya saya selamatnya gak apa, mau maju dan yang saya lama kan yang ini ya, ya. Saya generasi yang terselamatkan dari kebudayaannya termasuk orang budayanya saya, karena apa? Bisa mengurangi aja lah, gak mari mengurangi hal yang menghilangkan orang berjuang berjuang itu dari orang tua kan lama lama kita kan nggak perlu salah tuh kalau ini berjuang misalnya dari hati nurani kita semua.